Intinya di tema kali ini bagaimana kita fokus tetap bagaimana memperbanyak salawat lewat 3 kebiasaan ini. 3 ini mudah-mudahan menjadi pegangan buat semuanya, juga untuk keluarga kita, juga untuk teman kita, juga untuk siapapun yang akan kita bisa ajak. Yang pertama, ayo kita punya target. Ya, target yang nyaman, target yang indah, target yang nikmat, yang bisa kita jaga sampai akhir hayat. Berapapun kembali kepada masing-masing. Yang kedua, kita juga bisa gunakan sholawat-sholawat yang panjang, yang kita baca pada waktu-waktu tertentu. Ya, habis sholat kah, atau ada waktu habis duha kah, kita gunakan sholawat-sholawat yang punya fadilah-fadilah yang luar biasa dengan menjadi jutaan sholawat dengan membaca sholawat yang tadi panjang tadi. Dan yang ketiga, jangan lupa, ini yang paling efektif, sahabat-sahabat. Hayu terus aktif mengajak, hayu terus aktif share, harus terus aktif memotivasi, ngingetin. Karena setanan juga istiqomah, setanan juga dahsyat, membuat mereka bosan, membuat siapapun jenuh dengan amaliah ini. Nah, kitalah sebagai cahaya-cahaya sholawat yang kembali menarik tangan-tangan mereka dengan cinta, menarik hati-hati mereka dengan cinta, hingga terus kembali menikmati amaliah hebat amaliah sholawat ini hingga akhir hayat. Dan itu menjadi amal jariah kita, ya. Dan saat kita mengingatkan yang lain, saat kita menjaga yang lain, Allah dan Rasulullah yang menjaga kita, ya. Dan inilah bentuk cinta kita, kasih sayang kita kepada umat baginda Rasulullah SAW. Semoga berkah sholawat, semoga berkah perjuangan, berkah cahaya sholawat, berkah Sayyidina Muhammad SAW. Allah terus jaga kita, Allah berikan terus kita istiqomah hingga akhir hayat, dan Allah terus bahagiakan kita, Allah terus manjakan kita untuk bisa terus dekat dengan kekasihnya di dunia hingga di akhirat nanti, di surga tertinggi, surga terindah, surganya Sayyidina Muhammad SAW. Bukan hanya untuk kita, tapi kita akan bawa serta orang-orang kita cintai berkah perjuangan ini, bawa orang tua kita, bawa pasangan hidup kita, bawa keluarga kita untuk dekat Rasulullah, asbab dari keberkahan selawat ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Amin.